Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita beraktiviti bersama dengan pelajar di luar kawasan RTMS. Dan kita mengharapkan dengan adanya aktiviti seperti ini, pemikiran mereka terus aktif, cergas untuk memikirkan hal-hal yang ada kaitan dengan kehidupan. Kelangsungan kehidupan ini perlu, karena ini adalah sebahagian daripada yang akan dihadapi oleh manusia, oleh kita. Apalagi mereka yang terlibat dalam mempelajari bidang agama, yang nanti satu masa mereka ini akan terjun menjadi seorang pendakwah. Dalam tempoh 4 bulan ini, kita melihat ada kecapaian yang baik, di mana ada sebahagian dari pelajar ini datangnya di RTMS itu tidak mengetahui apa itu alif bata, tidak mengetahui apa itu solat. Tapi di masa 4 bulan kita memberi ilmu kepada mereka ini, mereka sudah tahu solat, mereka sudah boleh lakukan. Begitu juga dengan tahap pembelajaran Al-Quran, mereka sudah berada di Al-Quran di ketika ini. Yang kita merasakan dalam tempoh 4 bulan itu terlalu mustahil, tapi hasilnya mereka dapat mencapai ke tahap itu. Dan insyaAllah program seperti ini kita akan langsungkan lagi, di mana kita akan duduk bersama dengan orang-orang kampung. Mereka yang terlibat ini akan kita hantar ke kampung-kampung. Karena kalau kita lihat daripada kemah ini sendiri, bagaimana mereka ini memberi keputusan, maknanya seninya mereka berpikir. Yang ini adalah mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang merancang, mereka sendiri yang memutuskan bentuk yang bagaimana. Dan dengan adanya begini, kita dapat lihat mereka ini mampu untuk mencetuskan sesuatu pemikiran yang baik.